sopir peletok kayak gitu. Tapi sebelum saya lanjutkan, kelihatannya saya pengen nyoba gitu ya gitu. Ya, jadi di sini ada bir yang pasti si teteh bilang tadi tidak memabokkan. Oke, saya pengen nyoba gitu ya. Gitu. Sama-sama kalau mau nyoba nanti ada tadi si teteh udah nyebutin Instagramnya apa tadi teh? Bir peletok Bandung ya. Iya, bir peletok Bandung. BDG ya. BDG. Gitu. Ini saya coba. Jadi kalau ini boleh langsung kan ya teh? Boleh. Tapi lebih enaknya pakai es. Pakai es lebih enak. Oke. Okay. Nah, masukin. Boleh ini mau pakai es batu? Silahkan nanti. Gampang. Nih. Dingin sebenarnya lebih nikmat sih. Oke. Okay. Tapi ada juga yang seleranya pengennya panas. Pengen panas ya. Gitu. Jadi bisa diminum dalam keadaan panas. Tergantung orangnya ya. Tergantung ada yang suka selera. Panas, ada yang suka dingin. Kerasa nggak memabukkan maksudnya. Teh, kalau bicara kayak gini kan udah 5 tahun nih ceritanya, ya apa rencana? Belum 5 tahun sih. Belum 5 tahun. Kalau ketemunya 5 tahun yang lalu, okay. Mulai usahanya kita baru setahun. Setahun. Oh, digelutinya tuh baru setahun. Baru 2017 kemarin. 4 tahun ya ini mencari formula. Mencari. Masih. Ketemulah. Mencari jati diri. Nah itu jadi masalah sering kali Pak. Luar biasa ya. Jadi diri ya. Mau tetap jadi pengusaha atau mau jadi karyawan gitu ya gitu. Betul. Nah, Teh, apa rencana Teh ke depan nih dengan Birkulet Pop ini? Rencana saya sih gimana caranya minuman tradisional ini bisa go internasional gitu. Oh, amin. Amin. Tapi sudah ada yang bawa ke luar negeri belum? Maksudnya pengiriman gitu? Kalau online, dari kami belum. Sih belum ya. Belum. Cuman kita lagi mau coba untuk yang instannya gitu. Oh, okay, saset, yang instan ya. Saset gitu, jadi betul, bisa awet okay. Dibawa kemana aja. Tapi udah lagi proses atau gimana sekarang? Lagi cari tahu nih gimana caranya untuk saya sih pengennya dalam bentuk rempah-rempahnya yeah. Kemudian dikeringkan, jadi tinggal okay. Diseduh aja. Gitu. Oh iya betul. Bener-bener jadi, dalam bentuk rempah gitu. Kalau yang ada sekarang kan bener-bener bubuk. Gak tau bubuk itu isinya apa kan, kalau rempah itu kan kita keringkan jadi tinggal paling jahenya aja kita jadikan bubuk. Tapi teteh lagi on proses pengembangan artinya? Iya, kita lagi coba untuk yang seperti kalau di Jawa kan kita ada wedang wedang uwuh ya, wedang uwuh itu kan dia rempah-rempahnya itu. Nah, paling kita akan coba seperti itu, tapi bagaimana ketahanannya itu kita belum coba supaya awet gitu. Jadi sahabat-sahabat kayaknya pengen ke depan nih untuk bisa open ekspor dan versinya pun dua versi, versi yang cair sama versi yang bubuk yang bisa set. Tapi tete yakin nggak sih dengan pilihan bisnis ini? Saya yakin ya karena dari Finlandia kemarin pernah di kampus apa gitu pernah salah satu sekolah internasional. Dia lagi meneliti bir peletok ini gitu. Bisa dilihat di IG kita. Jadi orang Finlandianya langsung yang meneliti ini bahannya apa. Sama salah satu ada salah satu dosen gitu juga mau mencoba meneliti sejauh apa sih dia dampaknya buat kesehatan. Jadi memang posisinya sebagai kesehatan ya. Pak Doni, ketika binaan PKBL PTLN itu ada rencana nih pengembangan bisnisnya untuk bagaimana bisa kirim ke luar negeri gitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman PTLN khususnya PKBL PTLN? Memang tadi saya sudah mencoba secangkir. Ya. Ternyata mau nambah lagi sekarang nih Pak ya. Langsung hangat. Ya, kerasa. Dan tadi cerita Teh Diana tadi mengenai ada akademisi dari Finlandia, menurut saya itu sangat cocok karena Finlandia itu negara yang sangat dingin, seringkali suhunya di bawah nol mungkin. Ini kelihatannya minumannya sangat cocok untuk di sana, untuk negara-negara subtropis lainnya juga. Jadi kelihatannya visi Teh Diana untuk bisa ke merambah go internasional memang sangat memungkinkan. Nanti tentu saja dari LEN akan membantu dengan maksimal mungkin, terutama karena melihat saya juga melihat bahwa ya ini
walaupun bir ini bebas alkohol dan jangan khawatir, aman juga karena dari dinas kesehatan juga sudah diurus keluar, ntar lagi keluar. Jadi sahabat-sahabat, ketika bicara sebuah bisnis, kita punya konsep, kita punya hal dasar, bahwa kita punya keinginan untuk mengembangkan bisnis, rasanya sepuluhnya datang ya. Datang tidak hanya dari pasar, tapi juga berbagai pihak, salah satunya BUMN. Tapi kalau bicara hubungan PTLN dengan bir pelatok, rasanya nggak nyambung ya, karena PTLN itu bersifat di high tech, teknologi tinggi ya, gitu. Sementara ini UKM, tapi ada satu konsep yang namanya PKBL, Program Pemerintahan Bidang Lingkungan, yang dimana BUMN dituntut untuk bisa memberikan kontribusi kepada UKM. Ini bisa jadi pelajaran buat kita bahwa mereka bisa jadi peluang buat kita untuk membangun kita. Itu saja sahabat-sahabat bahasan kita kali ini. Terima kasih sekali Pak Teh Diana, sukses untuk berkelepaknya. Pak Doni, terima kasih sama-sama dengan program kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.